sedapnya laksa ni. Lebih sedap dari yang selalu. Sudah tentulah. Semenjak Ahok gunakan susu dalam resepi laksanya, bisnesnya jadi sangat maju. Lihatlah sekarang dia sudah mampu buka ini restoran. Hello, apa khabar awak berdua? Wah, sudah jadi tauki ya awak Ahok. Tahniah. Terima kasih. Ha, ini semua pun kerana susu Gopal. Terima kasih Gopal. No problem lah. Hey, bagaimana dengan persiapan perkahwinan awak Ahok? Itu kasut manik dengan kerongsang sudah tempa? Oh, sudah. Bibik Siti Payo sedang menyiapkannya. Dua lah tiga, biola berbunyi. Alat undang saya. Ha, tuan. Itulah dia. Rumah Bibik Siti Payung. Dia akan kahwin lagi beberapa hari. Saya mahu awak curi kasut mani dan kerongsang itu. Rasakan. Ahok, ahok. Bibik Siti Payung. Kenapa ni? Alamak Ahok. Apalah nasib rongsang dan kasut manik yang awak tempah tu. Sudah pun saya siapkan. Tetapi janganlah nangis Siti. Cakaplah, apa dah jadi? Semasa keluar rumah tadi, seorang lelaki tiba-tiba datang dari belakang dan rampas barang-barang tu. Dia larikan diri dengan sebuah kereta. Saya percaya itu kereta Kok Wah. Saya minta maaf, Ahok. Saya tak mungkin dapat siapkan kasut manik dan kerongsang yang baru dalam masa yang sangat singkat. Ini mesti kerja si Kok Wah. Dia tu memang dengkikan saya. Saya akan pergi jumpa dia sekarang juga. Asik, cepat jalan. Tapi kita mau ke mana? Ha, Ape? Berapa lu mau bayar? Bayarlah. Tolong gini. Tolong gini. Pada muka awak, Ahok. Awak takkan dapat kahwin dengan Cindy. Saya dah agak dah. Mesti awak berada di sini. Hey, Ahok. Berani awak datang kemari, eh? Apa awak nak? Dia buat-buat tak tahu pula. Saya nakkan kasut manik dan kerongsang tu balik. Berikan balik pada saya, Kok Wah. Kasut mani. Kerongsang. Saya mana ada barang-barangku semua. Kalau awak nak, pergi minta nenek saya. Kok Wah. Tak baik awak buat begini pada Ahok. Berikanlah dia balik barang-barang tu. Buat apa saya buat baik dengan si Ahok ni? Saya tak mau Cindy kahwin dengan dia. Ahok. Kalau awak nak barang-barang tu balik, awak pergilah cari si Karanggoni tu. Saya dah berikan kepadanya. Karanggoni? Karanggoni yang mana? Di kampung ini ada banyak Karanggoni. Itu awak punya pasal lah. Carilah sendiri. Hei, Kok Wah. Kalau ikutkan hati ya, saya langgar awak dengan beca saya ni. Nak langgar? Beca buruk macam tu. Sekali saya ketis dengan tayar kereta saya, bersepai terus. Awak menghina beca saya ya? Langgarlah kalau berani. Langgarlah. Langgar. Langgar. Sini, langgar. Langgar. Asik! Ya. Baru terlanggar pokok kelapa, dah terbengok macam ni. Belum kenal langgar dengan kereta saya lagi. Ayo.
Aduh. Sakit. Aduh. Yo, sangat kasihanlah awak Ahok. Sudah banyak karang guni kita jumpa, tapi barang-barang tu tak ada juga. Apa awak nak cakap pada Cindy Ahok? Entahlah, saya terpaksalah berterus terang pada Cindy. Saya tak boleh kahwin dengannya. Hai, apalah nasib. Maaflah, Apik. Kami tutup hari ini. Datang besok sajalah. Ayah, Apik. Ini restoran tutuplah. Awak pergilah makan tempat lain. Tutup, ah? Edek, Apik. Awak karang guni kah? Apik, lu ada kasut? Alamak, maksud saya, awak ada jual kasut tak? Nah. Ya, inilah kasut maniknya. Yeay! Apik, ini kasut lu beli dari Kok Hua, bukan? Apik, dia ada jual kerongsan tak? Ya, akhirnya saya dapat balik barang-barang ni. Oh, terima kasih, Apik. Terima kasih. Eh, Apik. Oh, saya lupa bayar. Berapa lu mau? Hah? Awak tak nak jual? Cakaplah, berapa saja saya bayar. Jangan macam ni, Apik. Saya perlukan itu barang. Saya mau kahwin besok. Itu barang sudah kena curi lah, Apik. Itu Kuho punya pasal. Apik, tolonglah. Ha, berapa Apik mau? No problem. Saya buka restoran ini special untuk you, Apik. Ha, itulah cerita di sebalik kasut manik dan kerongsang. Oi, budak-budak. Tak nak balik ke? Kami ingin mengucapkan ibu wanti mengasihi kepada Bibi Florence. Silakan. Jangan lupa cerita bibik kalau kita terus berusaha, satu hari nanti pasti berjaya. Ingat! Oi, budak-budak. Cepatlah sikit. Bye, Bibik Florence. Bye. Seru. Thank you.